Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada yang terbaru ya, dari Mas Ade Iskandar. Ini adalah truk Mitsubishi Fuso ya. Untuk muatannya ini bak terpal ya, untuk muatannya ini. Dan untuk status modnya ini free. Bagi kalian yang berminat dengan modnya, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan mereview untuk armadanya ini. Dan terlihat itu sen kiri sudah menyala, sen kanan juga sudah menyala ya. Lalu lampu dekat, lampu jauh juga menyala ya. Dan untuk lampu dekat dan jauh ini enggak ada perbedaan dalam lampunya ini, karena untuk lampunya ini hanya satu ya. Lalu kita cek untuk lampu hazard. Di sini untuk lampu beacon ya, atau lampu hati-hati dalam truk itu, yang bagian atas itu menyala ya. Lalu kita cek untuk wiper. Untuk wipernya di sini pergerakannya sudah normal ya. Dan kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya ini terbuka dua-duanya. Lalu kita cek untuk bagian belakang. Oh, di situ sasisnya terlihat sangat detail ya. Apalagi untuk bagian gardan, suspensinya itu detail sekali ya. Dan terlihat di sini untuk lampu malam, lampu rem, lampu hazard, sen kanan, lalu sen kiri terlihat sangat normal ya. Tapi di sini belum ada lampu mundurnya ya. Atau mungkin di truk asli itu jarang ada lampu mundur ya. Yang tahu silahkan komen ya. Lalu kita cek untuk bagian interior. Untuk bagian interior di sini detail sekali ya. Keren banget untuk interiornya, seperti mod cell gitu. Dan kita cek untuk aksesorisnya apakah bisa bergerak. Dan di sini untuk maskernya bisa bergerak ya. Keren sekali. Nah, di situ untuk pergerakannya sangat sesuai dengan aslinya ya. Jadi untuk pergerakannya itu realistis banget. Untuk suspensinya juga enak banget di sini. Dan untuk spionnya di sini juga banyak ya. Ada spion untuk mengarah ke bawah sama ke belakang, dan juga ada spion interior. Dan untuk ornamen di dashboard di sini real banget ya untuk ornamennya. Detail sekali. Kalian wajib coba untuk modnya ini. Lalu kita cek untuk bagian animasi satu. Animasi satu di sini jungkit ya seperti biasanya. Dan terlihat di sini sudah ada mesinnya juga. Lalu animasi kedua membuka bagian ini ya. Jadi nggak ada lampu sama untuk mesinnya di sini terlihat. Ini keren banget. Lalu untuk animasi ketiga menghilangkan terpal. Jadi di sini ada besi-besi kerangkanya ya. Ini keren banget untuk modnya. Dan mungkin cukup sekian video review singkat dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Pitianjaro. Salam Wushu Mania.